Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita dalam menyambut satu hari ini dan juga untuk mengawali segala aktivitas kita dalam satu hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang Maha Pengasih, yang memberikan kami kekuatan dan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi bekal kami dalam satu hari ini. Kiranya melalui firman-Mu tuntun kami Tuhan, agar semua rangkaian aktivitas kami juga dalam satu hari ini boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini Kamis 29 April 2021 tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan
bahwa mempertahankan lebih sulit dari memulai, apalagi untuk terus mengalami peningkatan. Jika Anda meraih gelar juara, misalnya, tantangan kedepannya adalah untuk menjaga agar mahkota itu tidak berpindah tangan. Dan ketika Anda adalah seorang pelatih sepak bola, pasti Anda akan segera berpikir strategi apa yang akan ia lakukan ke depan agar timnya bisa tetap menjadi juara. Mengapa lebih sulit untuk mempertahankan daripada memulai? Karena pada saat itu orang akan mulai membaca strateginya. Dan jika ia tidak melakukan sesuatu, maka lawan akan mudah menjatuhkan timnya. Oleh karena itu, walaupun seseorang sudah menjadi pemenang, jangan berpuas diri, berpangku tangan, karena mahkota bisa berpindah tangan. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita. Kalau jemaat Philadelphia yang ada di Asia Kecil diingatkan supaya tetap hidup dalam ketaatan, jangan pernah berubah atau mundur dari iman, walaupun apa yang terjadi dalam hidup mereka, supaya mahkota kehidupan yang dijanjikan tetap berlaku bagi mereka. Kita juga diingatkan demikian, bahwa hari-hari yang kita hadapi pada saat ini semakin sulit. Banyak godaan, tantangan selama kita hidup di dunia ini. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa jatuh dalam jebakan iblis. Akibatnya, mahkota kehidupan akan lepas dari kita. Firman Tuhan hari ini berkata, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Apa yang harus kita pegang? Yang pertama, giat dan tetaplah setia, melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik itu sebagai guru, baik sebagai pegawai di pemerintahan, ataupun sebagai karyawan di perusahaan swasta dan lain sebagainya, atau sebagai pedagang, mari tetap setia dan bekerjalah hanya untuk Tuhan. Yang kedua, berimanlah yang teguh, walaupun menghadapi ujian dan cobaan. Dan yang ketiga, tekunlah dalam firman Tuhan dan menjaga kekudusan sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itulah yang harus kita pegang kuat dalam hidup kita, dan juga kita mau dibimbing oleh Roh Kudus agar tidak ada yang mengambil mahkota itu. Mengapa kita bisa kehilangan mahkota? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali roh ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi tubuh ini lemah. Hidup dalam kesia-siaan, mengisi kehidupan hanya dengan kesenangan duniawi, menjadi hamba dosa dan hamba uang, itu merupakan faktor salah satu mengapa kita bisa kehilangan mahkota. Dan yang berikut juga kita boleh melihat mengapa kita kehilangan mahkota, karena kita merasa berbangga diri, merasa paling suci, menolak nasihat orang lain, sehingga kehilangan visi dari Tuhan. Yang berikut, kita melayani tanpa kasih dan tanggung jawab, tidak setia, mudah menyerah, suka mengeluh, tidak fokus pada Tuhan, tetapi hanya fokus kepada diri sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus akan datang segera. Jagalah hati, iman, dan pengharapan kita agar tetap setia.
milikilah iman yang teguh. Betapa ironisnya, apabila apa yang telah kita mulai dengan baik harus berakhir dengan sia-sia karena keteledoran dan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, pada saat ini kami tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami mau dituntun selalu dengan firman-Mu, agar kami boleh berlaku setia dan tetap taat dalam setiap pekerjaan kami, dan semuanya itu kami lakukan hanya karena Tuhan saja. Jangan biarkan hidup kami menjadi sia-sia, iman dan kepercayaan kami menjadi hampa karena kami terlalu memikirkan memberikan waktu dan hidup kami hanya kepada kesenangan duniawi. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit, banyak pencobaan yang kami lalui, kuatkan kami Tuhan, berikan kami pengharapan yang hidup, dan teguhkan iman kami, agar kami boleh di dalam kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi segala tantangan cobaan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami dalam menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, Tuhan melihat kami tetap setia mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, satu hari ini berkatilah perjalanan hidup kami, pekerjaan kami, orang-orang yang kami kasihi. Juga jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Terlebih pada saat ini, di masa pandemi yang belum juga menghilang dari bumi ini, kiranya oleh karena kasih-Mu memberikan kami kesempatan untuk hidup, agar kami pakai hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga percaya Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga kepada lansia, ketika mereka mengikuti pendidikan, ujian, dan sedang berada di dalam pendidikan sekolah, kiranya Tuhan selalu memberikan kepintaran, juga memberikan kepada mereka kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan, agar apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai seturut dengan kehendak-Mu. Sertai juga Tuhan, jemaat-Mu yang lansia, di mana mereka juga Tuhan rindu untuk tetap bersekutu dengan-Mu di dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Dan setiap jemaat-Mu yang pada saat ini juga Tuhan, ketika terbaring di dalam rumah sakit, mengalami penyakit, dan juga pada masa pemulihan di rumah, kiranya Tuhan juga selalu membimbing dan menjaga mereka, memberkati segala makanan dan obat, sehingga menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19 dengan memakai masker dan juga menjaga jarak serta rajin mencuci tangan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.